Halo, aku Arius dari Fakultas Psikologi di Wata Ubaya Abu Sufoyo. Di sini mulai dari tahun 2010 dan pengalaman selama menjadi supplier ini berpengaruh untuk produkku. Saya bisa lagi bagi polling, kita juga bisa mewawancarai berbagai macam orang. Pengalaman yang benar-benar paling mengesankan selama aku berada di Wata Ubaya menjadi supplier adalah tahun pertama ketika angkatan atas sudah pada lulus, jadi aku cuma 4 orang sama supplier yang lain membagikan kurang lebih 400 UV kepada seluruh mahasiswa UPAYA, dan itu dengan pengalaman yang disampaikan buat aku. Sekian, terima kasih. Coba lagi untuk transkrip. Hai, nama saya Rosiana dari Fakultas Psikologi. Saya bergabung di Wata Ubaya sejak tahun 2011 sebagai reporter. Banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan di tempat ini dan menurut saya nggak bisa saya dapatkan di tempat lain. Antara lain, saya bisa belajar liputan, belajar wawancara dengan dosen maupun teman-teman lain di Ubaya. Setiap bulannya, kita menentukan tema yang menarik untuk dijadikan tema di tabloid kita. Nah, ingin mengalami pengalaman seperti yang saya dapatkan? Siapkan dirimu sekarang. Dadah! Oke teman-teman, nama saya Karno Abdul Niko, saya dari Poltek. Saya masuk di itu pada tahun 2010 dan angkatan 2010 sampai sekarang. Di situ saya menjabat sebagai reporter, di mana tuh reporter tugasnya meliput-liput eventnya yang ada di Ubaya, baik eksternal maupun internal. BU ini apa ya? Menurut saya sebagai rumah kedua bagi saya. Kenapa? Karena di sini saya mengenal Ubaya itu gimana, anak-anak Ubaya itu gimana. Itu pengalaman yang paling besarnya dari saya. Buat anak-anak yang mau daftar di UU, selamat mencoba, semoga berhasil. Selamat datang di Wata Ubaya. Nama saya Yaya Priyadi Gunawan, saya dari Fakultas Teknik Informatika jurusan Multimedia Ubaya, dan saya bergabung di Wata Ubaya sebagai marketing mulai tahun 2011 hingga sekarang. Dan pekerjaan seorang marketing di Wata Ubaya adalah mencari iklan. Dimana mencari iklan ini juga tidak mudah, kita juga harus pintar-pintar melakukan negosiasi kepada calon klien kita. Tapi saya yakin kalian sebagai calon marketing Wata Ubaya selanjutnya pasti bisa. Halo teman-teman, apa itu? Aku dari jurusan sistem informasi. Aku bergabung di Wata Ubaya ini dalam bidang fotografer. Di bidang fotografer ini, aku belajar memasuki bidang yang baru, yaitu bidang fotografer jurnalistik. Di mana bidang jurnalistik ini aku belajar untuk mendokumentasikan suatu acara kegiatan Ubaya, di mana aku juga belajar untuk mendapatkan momen dari suatu acara. Di situ banyak sekali hasil-hasil yang aku dapatkan dan aku menambah ilmu dalam bidang fotografi ini. So teman-teman, gabunglah di Wata Ubaya. Ya, perkenalkan, nama saya Jeffrey Ginato. Saya sebagai kru ilustrator di Wata Ubaya. Nah, ilustrator itu, kalian tahu ilustrator itu seperti apa? Nah, ilustrator itu adalah seorang yang membuat layout pada acara tablet Wata Ubaya. Nah, layout itu diisi dengan tampilan-tampilan yang menarik untuk majalah kita. Nah, di situ nanti diisi dengan ilustrasi yang kalian buat untuk memperindah dan mempercantik halaman artikel di Wata Ubaya. Nah, pengalaman saya sendiri sih di Wata Ubaya ya cukup baik. Saya belajar banyak sekali hal-hal yang saya tidak pernah ketahui dan tidak pernah alami saat saya menjadi kru di Wata Ubaya. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama aku Haris. Aku di Wata Ubaya sebagai redaktur. Nah, kalian tahu nggak redaktur itu ngapain? Nah, redaktur itu bagian tim yang mengedit artikel dan bertanggung jawab dari awal Wata Ubaya diliput, difoto, membuat ilustrasi sampai cetaknya. Nah, disitulah peran seorang redaktur bertanggung jawab hingga Wata Ubaya itu cetak setiap bulannya. Nah, selain itu ada juga website produk kami, yaitu
kita mengelolanya supaya website itu terupdate artikelnya, termasuk editingnya juga. Lalu ada juga pelatihan jurnalistik. Kita juga sebagai panitia, pengurus, dan penanggung jawab dalam setiap pelatihan jurnalistik. Nah, aku juga mau sharing nih, selama aku di Warta Ubaya. Dulu aku sebagai surveyor. Tapi setelah 2 tahun kerja di Warta Ubaya, akhirnya aku naik jadi seorang redaktur. Nah, pengalaman yang aku dapatkan selama ini ya, gak banyak sih, cuma dapat teman. Terus bisa ngedit artikel, menulis dengan baik. Itu sangat bermanfaat buat kalian ketika nanti skripsi. Jadi kalian gak usah bingung-bingung dalam tanda petik gombes. Nah, disitu kalian akan dengan mudah menulis artikel. Lalu pengalaman kerja di sini benar-benar menyerupai dunia kerja. Karena apa? Kita dikontrak, ada juga kewajiban yang harus kita penuhi, ada juga tugas-tugas, jobdesk. Dari melamarnya saja, kita sudah seperti melamar kerja yang datang. Nah, itu aja sih. Teman-teman bisa dapat banyak pengalaman selama di WU. Dan nggak bakal rugi kok. Selain dapat teman-teman dapat pengalaman, terus skripsi juga bakalan lebih mudah. Nah, itu aja yang saya sampaikan buat kalian. Thank you. Good at wasting time. I think lyrics need to rhyme, and you're not asking, but I'm trying to grow a mustache. I eat cheese, but only on pizza, please, and sometimes on a homemade quesadilla. Otherwise, it smells like feet to me, and I really like you when the moon looks like a toenail, and I love you when you say my name. If you wanna know, here it goes, gonna tell you there's a part of me that shows. If we're close, gonna let you see everything. But remember that you asked for it. I'll try to do my best to impress, but it's easier to let you take a guess at the rest. But you wanna hear what is in my brain, in my heart. Well, you asked for it for your perusing. At times confusing, slightly amusing, introducing. To watch my food, and I like to use the word dude as a noun or an adverb or an adjective. And I never really been into cars. I like really cool guitars and superheroes and checks with lots of zeros on them. I love the sound of violence and making someone smile. If you wanna know, here it goes, gonna tell you there's a part of me. Sure, if you're close, gonna let you see everything. But remember that you asked for it. I try to do my best to impress, but it's easier to let you take a guess at the rest. But you wanna hear what lives in my brain, in my heart. Well, you asked for it for your perusing. My time's confusing, possibly amusing. Introducing me, well, you probably know more than you ever wanted to. So be careful when you ask next time. So if you wanna know, here it goes, gonna tell you there's a part of me. A show, if we're close, gonna let you see everything. But remember that you asked for it. I'll try to do my best to impress, but it's easier to let you take a guess at the rest. But you wanna hear what lives in my brain, in my heart. Will you ask for it for your perusing? At times confusing, hopefully amusing, introducing me.